Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah pada pihak MSN dan saya bersama dengan Dato' Ong Kim Swee, Ketua Jurulatih. Tentang persiapan, I think best Dato' Ong maybe can give some views. Tapi apapun, seperti mana you tahu, ini adalah SEA Games yang betul-betul kita menaruh harapan. InsyaAllah, I think pihak Ketua Jurulatihan membuat yang terbaik. Hanya ialah players will only come back in November kerana kita tahu kebanyakan player pun committed now dengan game di Hanoi pada esok. So we hope them all the best. InsyaAllah mereka akan berjaya lah. Lain saya rasa then you can ask us question. Tapi Datuk, please. Persiapan kita hanya akan bermula pada 4 November selepas berakhirnya Piala Malaysia. Dan pada masa yang sama, pasukan kebangsaan akan mengadakan latihan untuk persiapan kelaikan Piala Dunia dengan Thailand dan Indonesia. Jadi para pemain yang terlibat dengan pasukan kebangsaan hanya akan melaporkan diri pada 20 hari bulan November. Saya percaya bukan sahaja pasukan kita, pasukan Thailand, Indonesia, Vietnam pun mempunyai ramai pemain bawah 23 tahun yang terlibat dengan pasukan kebangsaan. Positifnya, apabila mereka tidak bersama dengan pasukan bawah 23, bermakna mereka berlatih secara kompetitif dan bermain dalam peringkat yang lebih tinggi. Jadi saya tak nampak sebarang isu di sini di mana tidak mencukupi masa selain daripada pemain-pemain yang akan melaporkan diri pada 4 hari bulan sehingga kita bertolak. Saya rasa kita mempunyai lebih kurang 3 minggu untuk berlatih. Kemungkinan besar kita akan bermain dalam satu perlawanan persahabatan pada 22 atau 21 ataupun 22 hari bulan November nanti. Di mana kita tahu yang undian sukan C hanya akan ditentukan pada 15 hari bulan Oktober ni. Jadi kita tak pasti grup mana yang kita akan berada dan terpulang pada tarikh perlawanan pertama kita. Saya mendaftarkan beberapa pemain dalam lebih umur di mana mengikut beberapa posisi. Seperti saya katakan, pasukan kebangsaan akan berakhir hanya pada 19 November. Jadi saya tak boleh nak pastikan siapa pemain yang akan dipanggil. Dah tentu pemain yang dipanggil kemungkinan akan berada dengan pasukan senior kebangsaan. Jadi sehingga 19 hari bulan, saya akan umumkan pemain yang lebih umum akan bersama kita. Dalam senarai long list ada lebih kurang 7 pemain lebih umum. It depends on the first game. If the draw, because on technical handbook it says 25th, but latest we say it says 26th, so it depends. 2 days before normally kita akan terbang ke sana. Tentu kita ingin menebus keampaan kita pada 2017 dan ini kali kelima saya dalam sukan C dan saya percaya setiap kali sukan C memang target kita pingat emas. Dan yang penting kita harus fokus dahulu tentang persiapan kita dan biar kita melalui satu perlawanan ke satu perlawanan sebelum kita memikirkan pingat emas maupun layak ke perlawanan akhir.